Oke bro, kawan sekremotor semua, kali ini kita akan merakit mesin Krypton ya bro ya, mesin Krypton yang kemarin kita bongkar dan kita udah ganti stang sama piston ya bro. Piston juga kita ganti sama stangnya karena udah pada hancur semua. Nah, pertama-tama kita harus memasang ini ya. Untuk balancer kalian harus paskan di top ya bro ya, untuk balancernya sini. Nah, di sini ada titik ya, kedua titik ini dan ini harus ketemu ya kalau memasang balancer. Oke. Nah, begini. Sekarang kita balik ini yang di bawah ya. Nah, begini. Oke, kita tes ya. Kita tes balancernya. Nah. Oke, udah pas untuk balancernya. Jadi udah pas, enggak nubruk dia ya. Enggak nubruk. Jadi pas setang dia pas buka di sini ya. Oke. Tinggal kita tutup untuk ini. Dan di sini ada per ya. Ini. Kita lem semua sini. Setelah kita lem semua, hingga kita tutup ya, kita gunakan lem tribon seperti ini. Kadang ada yang tanya ya bro, dan di sini ada ring ya, awas, di sini ada ring di transmisinya yang sudah sini, yang sini nggak ada. Oke, tinggal kita tutup, kita kasih oli lahar truk mas. Tinggal kita baut ya. Baut yang paling panjang di sini. Sama sini. Oke, kita gunakan obeng ketok. Kita balik ya, kita pasang yang dari rumah koplingnya ya bro. Rumah koplingnya kita pasang dulu. Kita pastikan untuk askrup berputar ringan ya. Kita pastikan untuk askrup berputar ringan. Oke. Ini cakar transmisinya kita lepas dulu. Nah, kita lepas, kita pasang asnya, as dan cakar kita pasang. Nah, ini. Ini kemarin agak seret ya bro.
penampakannya ya. Jadi ini. Oke, jadi kita naikkan dulu segini ya. Nah, ini kita pasang karena tadi pasang yang ininya tadi. Kita kancing. Sini kita kancing. Oke, kalau sudah ini kita turunkan noknya, jangan lupa kita paskan ya bro. Nah, oke, sangat mudah. Selanjutnya kita pasang ini ya, apa, gigi starter. Gigi starternya kita pasang gini. Pasangnya, nah, oke, kalau sudah begini kita putar ya, kita putar pakai tang untuk pernya, per kita putar pakai tang, kita cantolkan di sini, nah, cantolnya di sini ya. Oke, kita pasang giginya, gigi pompa oli ini. Gigi pompa oli, kalau gigi pompa oli enggak ada noknya ya bro, enggak ada noknya untuk gigi pompa oli. Kita pasang kampas ganda. Nah, ini rotor olinya kita pasang. Yang ada garisnya ini di luar ya, di luar yang ada garisnya ini, dan ini ada garis, kita paskan di lubang ya, lurus lubang ini ada lubang. Nah, ini ada lubang ya di asgrup, kita luruskan begini ya. Nah, karena ini tempatnya oli ya, ini rotor oli, jadi untuk memutar oli. Oke, kalau sudah pasang kampas ganda. Nah, di sini ada bos. Oke, sudah. Kita pasang rumah kopling ya, bro. Nah, di sini ada bos. Oke. Ada ring tebal. Selanjutnya, nah, pasang pengancing baut. Nah, di sini ring tebal ya. Nah, hingga kita kencangkan. Nah, kencangkan pakai kunci shock 19 ya bro. Oke, udah yang depan kita tahan. Kencang semua, dan pastikan ini berputar ya. Nah, ini bisa berputar. Oke, kita kancingkan di sini. Biar baut tidak terlepas ya bro. Oke, intinya kita pasang kampas kopling. Kampas kopling, selanjutnya plat kopling yang permukaan rata di dalam ya,
yang permukaan rata di dalam. Ini kapas koplingnya ada dobelannya juga, mungkin biar lebih mencengkeram ya, ditambahi. Karena nggak ada instruksi untuk mengganti, kita pasang apa adanya ya, sesuai tadi. Oke. Kita pasang. Oke, udah. Jadi untuk seperti kipton ini enggak ada noknya ya untuk kampas kopling. Itu penutupnya ini maksudnya, enggak ada nok. Udah, tinggal kita tutup saja ya, yang ada di sini udah selesai. Nanti kita tinggal balik ya, kita balik dari sebelahnya bagian magnet. Oke, sekarang kita tinggal balik ya, udah kita tutup. Nah, sini aduh. Ya, kelihatan ya bro ya, enggak kelihatan. Sekarang kita pasang ini ya. Nah, peloranya sini, ini kita pasang. Ini ringnya dulu, baru rojos, ring ya, ini ring. Nah, kita kancing, ini pengancingnya, cip pen, pen pengancing. Pengancing udah terpasang, selanjutnya kita pasang segitiga ya. Segitiganya kita pasang yang ada garisnya ini pas di sepinya ya. Yang ada garisnya ini pas di sepi. Yang ada cuakannya ya, ini cuakan, ada cuakan. Udah. Selanjutnya pelor. Nah, pelor. Nah, oke, segitiga. Di sini pennya kita tancapkan ya, ini pen. Terus selanjutnya ada ya, ada bir. Selanjutnya kita pasang ring. Nah, begini ya bro. Ini kita ini, nah kita pasangkan begini ya. Oke, ini studnya. Sekarang kita ke rantai keteng. Rantai keteng kita pasang. Rantai ketengnya kita pasang.
Terus di sini ada ring di gigi double starter. Kita pasang gigi double starter di sini. Di sini ada gigi double starter yang kecil. Nah, ini selanjutnya kita pasang magnet ya, Bro. Jangan lupa spi kita pasang sebelum magnet terpasang. Nah, ini ada spinya ya. Kita pasang magnet. Sambil kita putar ya, biar masuk. Oke, kalau sudah, tinggal kita pasang baut ya, Bro. Kita gunakan kunci 17, sok 17. Oke. Ya, tinggal kita pasang tutup saja ya, Bro. Nah, magnet spulnya kita tutup, tinggal spulnya kita tutup saja. Kita tutup. Tinggal kita baut ya, Bro ya. Oke, tinggal kita baut saja. Nanti lanjut ke pemasangan blok piston ya, Bro. Kita pasang pistonnya. Kita kasih oli dulu untuk di pen atau stangnya ya. Oke, kita pasang yang ada tanda panah. Yang ada panahnya ini di lubang knalpot ya. Jangan berpatokan pada cuakan ini, cuakan besar dan kecil ya. Ini panah ini ke lubang X, oke. Okay. Ini tadi kancing pennya yang dari sebelah sudah saya pasang, yang dari sini tinggal yang dari sebelahnya ya. Kita tutup aja biar aman nanti kalau jatuh ya. Nah, kita tutup saja untuk mengancing pen pistonnya. Oke, sudah terpasang. Kita lepas. Jangan lupa packing kalian pasang ya, Bro ya. Ini packingnya lengket di gureng. Packing kita kasih oli yang di sini, sama lindernya juga. Ini juga kita kasih.
Kita tata untuk ringnya. Bagi kalian yang belum tahu cara pasang ringnya, bisa simak di video cokro motor sebelumnya. Ini ring kompresi 1 yang putih, ring kompresi 2 yang bawah itu yang hitam ya bro ya. Kita pasang pistonnya. Awas sambungan ringnya jangan sampai muter. Kita tarik rantai keteng. Oke, sudah masuk. Kita tarik ke atas pistonnya. Nah. Oke, kita pasang reel keteng. Nah. Tinggal kita pasang head ya, Bro ya. Tentunya ini bentar. Ya, untuk klep udah kita sekir dan seal klep juga kita ganti ya bro ya. Oke, jangan lupa pakai yang kita pasang. Pasang head. Oke, tinggal kita baut-baut saja ya bro. Ini ada ring kuningan semua. Kalau Krypton masih kuningan semua. Tusuknya jangan lupa. Oke, langsung ke style top timing ya. Oke, untuk style top noken yang di magnet kita paskan ya. Ini panahnya kita paskan di garis ya. Kita paskan ya, ini di garis tepat di tengah-tengah ya, di garis. Selanjutnya kita pasang gigi timingnya. Di sini ya. Bro. Oke, kalau sini udah garis top, nah ini kita pasang. Nah ini ya, ini
lurus ini, ada garis ini lurus sama sini ya bro, garis ini lurus sama sini, oke. Oke, jadi begini ya bro. Nah, ini udah lurus sama sini, dan sini sudah lurus ya. Ini juga udah lurus, oke? Oke, lanjut saja ke tinggal tutup aja ini, dan lanjut saja ke nanti test ready ya bro ya. Lanjut saja ke test ready. Oke bro, udah kita naikkan, oli udah kita isi, dan sekarang tinggal test ready saja bro ya. Tinggal test ready. Nah, warnanya udah halus ya bro ya. Oke. Kenapa juga tidak ngebul. Terima kasih atas videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Sukomoto semua. Simak terus video-video dari Sukomoto. See you next time. Bye-bye.